dari diantara dua siger di Koyung-Yung, yang mana yang lo pakai, Ay? Dua siger. Kemarin kan fitting siger Sunda. Enggak, ke Koyung-Yung. Kemarin datang sama Koyung-Yung doang. Oh gitu. Biasa kan Koyung-Yung ulang tahun. Oh gitu. Eh ada siger, gua iya. Cobain aja iya, sigernya. Iya kan ada dua tuh, yuk. Ada dua. Ada kan? Dua. Ada banyak siger. Oh ada banyak. Ada banyak. Oh. Cuma yang di depan kemarin yang gotik pernah pakai. Yang mana sih? Yang agak tinggi. Lo oh. Pilih yang mana akhirnya? Ya kalau gua mah ntar kayaknya bakal buat baru dah. Oh gitu? Tapi entar. Oh gitu. Ini apa sih? Kita gak paham nih. Banyak perempuan, anak saja gak paham sih. Gue gak paham. Enggak, ini si Depok. Gak mungkin kan ke Pluit, ke Yungnyu ulang tahun ngasih kue. Oh. Gue dasar mata gue mafia ya, gue liat gini. Ada siger Sunda nih buat akad nikah nih kata gue. Gak ada siger. Sian, lu jangan ngarah, gak ada siger. Gue datang cuma ngasih kue. Nggak mungkin tuh siger ada dua di meja dikeluarin sama dia. Emang kliennya Ayu doang? Iya. Kan klien banyak. Lu nggak bisa kibulin gue. Gue nggak bisa. Krista, lu bohong sama gue, hidung lu pesek ya. Kan kliennya Koyung-Yung banyak. Iya, lu jangan bikin apa, ntar mata gue tuh mata CCTV. Dia cacat-cacat udah dikeluarin sama si Koyung-Yung. Wah, gue tau. Selamat, yuk. Oh, ceritanya Igun curiga lu fitting gitu. Nyari aksesoris, Oma. Oh, nyari aksesoris. Lah emang aksesoris? Ya gak apa-apa, emang kenapa? Gua kesono sama Erik. Iya kan Erik stylist lu. Ya Erik kan stylist gua kalau setiap acara. Kalau nikah mah terus. Enggak, tapi masalahnya kenapa tuh siger Sunda ada di meja gitu loh. Emang kelihatan? Hah? Lu mah kali ini kawin jangan ngumpet-ngumpet ngapa yuk? Kagak ada, entar kalau gua nikah juga gua kasih tahu pasti. Emang belum kali. Kita lihat ya, kira-kira Ayu Ting Ting nikah ada Sunda atau enggak. Kalau bener ada Sunda, itu berarti siger yang ada di atas meja yang dia cobain. Kalau gua tiba-tiba adat Jawa, ayo. Ayo, lo. Ayo. Enggak, taruh 10-10. Iya, 10-10. 10 juta aja. Apa sih lu mau kawin nyari duit sih, Ayu? 10 juta apaan lu? Untuk melawan omongan. Kalau omongan itu enggak benar. Ayo 10-10. Enggak, dia kawin pakai Sunda. Ya udah. Taruhan aja, taruhan. Kan laki gua juga orang Jawa. Enggak, tapi kan lu kemarin enggak jadi pesta yang Sunda. Yang Sunda mana sih? Mana Sunda? Lu kan orang Sunda. Hah? Di? Orang Sunda. Dia orang laki gua Jawa Sunda, gua Depok Betawi. Betawi. Ayo, selamat. Ya, takut. Berapa taruhannya? Berapa kan itu, Oma? 10-10 yuk, lumayan. 10 apa nih, Oma? 10 jengkleng. Eh, gue ulang tahun loh, yuk. Kado mana? Ntar dulu, taruh dulu berarti gak? Anak gue ulang tahun nih tanggal 28. Anak gue dulu dong. Tanya salaman dulu, 10 jengkleng. Ayo, cepet gak? Ayo, taruhan. Eh bentar deh, kalian ribut masalah kostum, masalah outfit. Iya, gue bingung deh, Wen. Nah, lu gak ngeliat tuh, Iren aja. Makin kesini penampilannya kayak mama udah biasa. Iya. Ini justru bajunya Iren ini terkenal di Medan. Hah? Iya. Baju apa? Es terung Belanda. Oke, lupakan hajatan Ayu Ting Ting, kita balikin. Sebentar, aku mau mendoakan, boleh gak? Ya. Pesan-pesan boleh? Boleh. Ya. Aku mau mendoakan, mudah-mudahan besok operasinya Krisna berjalan dengan lancar. Oh iya. Iya, Ma. Krisna. Doain besok Krisna akan operasi kurang lebih jam 11:30. Sehat. Ada bagian struktur muka yang memang hidung, ada hidung. Ada yang salah. Emang kalau akhir tahun ada pembagian struktur muka lagi? Iya. Krisna. Astaga, mungkin Krisna. Kalau hati-hati lo nih Krisna, nanti di paspor orang enggak kenalin lo. Oma, mungkin kalau gua sama Krisna belum. Kalau gua sama Krisna mungkin belum selamat menempuh hidup baru enggak. Tapi apa? Selamat menempuh bentuk baru. Iya. Okay. Semoga lancar ya, Kris. Lancar ya Krisna ya. Semua. Untuk enggak jadi lo cobain yang mana, udah jujur aja. Kenapa jadi udah gua? Udah sih, ayo biarin aja sih lo. Kita lihat aja sih. Gua nikah kok lo tahu. Gua pakai dress ya, gua datang lo. Ingat gua itu lo. Iya. Lu benar mau pakai dress. Iya. Gua kesian sama lu ajan pakai dress. Enggak, enggak apa-apa. Ah, tapi ntar kalau gua nikah ntar gua ngetop kayak Rizky Billar enggak apa-apa nih. Datang pantang. Hah? Emang gitu. Iya, lu ada apa-apa.
Oke. Okay. Apalagi sih durasi ada lagi nih. Judul, ntar dulu. Aduh. Gue capek tiap keluar mobil diwawancara Ayu Ting Ting mau merit pakai bajunya apa. Iya. Nih makanya gue jeblakin sini. Sunda kan? Gue bener. Oke, enggak tapi dia udah deal. Kalau lo enggak pakai Sunda berarti dia 10. Iya lo berarti. Ini disaksikan sama 10. 10 rumah. Apa pemirsa di rumah ya. Judul hari ini judulnya adalah... Mulut lo lemes banget. Berarti bener. Lu pakai ngomong gitu. Bukan masalah lemesnya, Wan. Maksud gue bikin jadi berita yang enggak entar. Ya kalau emang enggak, udah. Enggak, permasalahannya kenapa itu mahkota ada di atas meja? Eh, boleh gak sih ini kita judul dulu? Iya, itu berarti suka ngepoin Instagram gue, lo. Mana? Lu suka ngepoin berarti lo. Iyalah, dia ngepoin lu lah pasti. Judul hari ini judulnya adalah Arya Saloka. Hei. Papa. Enggak nyanyi ini enggak nyanyi. Halo, kreatif lead-nya party gila-gila nyanyi. Iya. Dia. Ini enggak. Judul hari ini judulnya adalah Papa. Aku gemes banget sama Papa. Gemes Papa. Bapak gemes, kita mau panggil dulu ini pesulap asal Jepang dan lucu banget. Papa. Kita panggil langsung ini dia, Akira Kimura. Oke, selamat tahun baru. Hei, kita sini-sini. Oke, sebelah sini, Shay. Oh, kita gak boleh kedeketan. Gak boleh ya? Oke, penonton. Oke, udah siap? Siap. Hai, nama saya. Hai. Music start. Oke, MPT oke? Ya. Ini apa? Hoi. Hoi, warna coklat. Oke. Dua, tiga, oh. Eh? Let's go. Wow. Eh? Terima kasih. Oke. Emang gitu di entry, suratnya dikasih tau. Empty, oke, empty. Eh, kosong. Oke, kosong. Oh, kosong. Oke, satu, dua, tiga, op! Op! Wow! Bisa! Lagi! Wah, cabe! Wow! Oke, satu, dua, tiga, bangsa. Wah, aku suka putih. Oh, putih. Oh, Wangi. Oke, berikutnya. Oke. Ini dia tuh ya. Ya. Hand power. Ya. Satu, dua, tiga, pipik. Oh. Wow. Lagi.
Selamat. Oke. Empathy, oke, empathy. Ini gambar ayam, ya? Iya, iya, iya. Ganti keluar tikus. Keluar tikus. Satu, dua, tiga, pipit. Op, 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 pulang. Wih. Oke, ini lebih susah. Oh, lebih susah. Ini apa? Susu. Susu. Ya, betul. Oke, satu, dua, tiga, pipi. Oh, oke. Mau lihat? Di sini naik, di sini turun. Oke. Last music, last music. Ya. Lebih suka. Keren. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Coba Igun sama Wendy bisa sulap gak sih? Coba sulap dong. Sulap apa? Belum dikasih. Ajarin aku sulap dong. Alatnya aja belum dikasih. Tapi gua kenapa? Oke. Kalau gitu dong. Ngambang. Wendy, coba dong sama Igun dong coba sulap ini. Barangnya banyak. Oh, barangnya banyak kan dia. Enggak dong, Igun musik Igun Wendy yang sulap. Sama kamu. Kita ngobrol dulu. Sulap. 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 Ini apa? Uang. 50.000. Ya. Oke? Oke. Lipat tok. Lipat tok. Lipat tok. Lipat tok. Wah! Wah, Jepang. Wah. Wah. Terima kasih.
Orang udah usaha. Iya. Orang tuh beda macam-macam ketawa, ada yang hahaha. Ya gua kan. Duduk. Kamu temannya Kenta ya? Iya, teman kita. Oh. Kenta ya. Mau sudah lancar bahasa Indonesia. Indonesianya. Iya. Kenta level 10. Betul. Dan iske level. Tapi Kenta di Jepang terkenal enggak? Enggak ya? Iya itu Oma. Bukan, bukan. Apa? Bukan. Tapi satu pabrik. Iya emang kamu emang satu emang pesulap ya di Jepang juga pesulap komedian. Iya komedian, komedian. Komedian. Nah kebetulan kita punya kompilasi sulap Akira Kimura. Coba kita lihat ya kompilasinya. Halo semuanya. Terima kasih. Aku ikut Asian Got Talent. Iya. Mau tiga tahun yang lalu. Tahun 2070. Oh iya, 17. 2013, 2070. 17. Di Malaysia. Di zaman purba. Oh di Malaysia, Malaysia. Waktu itu. Yeah. Dapat sampai mana perjalanan yang kemarin? Berapa besar? 10 besar? Ya, ya, ya. 10 besar? Iya. Juara berapa? Menang gak? Menang gak? Deh, diulang lagi menang. Enggak, pada saat Asia Got Talent kemarin kamu juara satu apa tidak? Dapat dari Anggun Golden Buzzer. Oh, sampai golden. Terima kasih pelan-pelan bicara. Iya, it's okay. Saya juga di Indonesia baru 4 hari. Jadi saya lagi belajar. Iya. Jadi sama-sama orang. Kamu bule sudah lama di Indonesia? Ya, rahasia ya. Sama Kenta. 5 tahun. Sama Kenta 5 tahun? Iya, 5 tahun. Oh. Kenta sudah pintar lancar ya? Iya, udah pintar. Dia sekarang lagi ngurut. Lagi ini. Ya kalau gak ada syuting jadi kang urut sekarang. Oh. Ya. Apa aja yang penting kerja kata dia gitu. Iya. Kenta udah lama banget. Kurus dia, Oma. Kurus dia. Kurus dia. Kurus. Ada artikel lagi mau kita bahas. Coba kita lihat artikelnya. Akira Kimura datang ke Indonesia karena pertukaran budaya Jepang ke Indonesia sampai dapat jodoh. Wow. Oh iya? Pinter. Istri pintar. Orang Indonesia? Istrinya orang Sunda. Oh orang Sunda. Istrinya siapa? Istrinya... Namanya Diasta Priswarini. Diasta. Anak JKT48? Diasta-san! Ayura-chan! Dia kalau lagi diem cakep ya, Ma. Iya, jangan ngomong. Tuh. Kalau diem cakep. Tuh. Wow. Jarang bener ya, Ma. Cakep tahu dia bener. Ketemu sama istri di mana? Istri? Ketemu. Rahasia ya. Oh, rahasia. Sama kantor. Oh. Iya, dia sa... Rahasia ya, sama kantor. Tapi kasih tahu sama dia. Iya, iya, iya. Oh, jadi satu manajemen. Satu manajemen. Ada di Bali, pesta. Yeah. Oh. Diasta manajer bilang aku, Akira, kamu sibuk, Akira atendo, Diasta atendo. Kuta Beach, kamu ngerti? Enggak. Kita juga kagak ada yang berapa lama menikah? Ini sih. Setahun menikah udah punya anak. Makanya kalau sama orang Jepang harus ngobrolnya sama yang ngerti Jepang. Coba. Akira. Nah, oh iya. Gua suka ngelupain lu, weh. Sorry. Apa yang lu mau tanyain? Maksudnya, ketemu istrinya pertama kali di Bali, siapa yang minta nomor telepon duluan? Okay. Akira. Hai. Waktu ketemu sama istri di Bali, siapa yang... Sama beach, Kuta Beach. Kuta Beach. Stadichi. Pantai ya. Pantai. Ya, de, Akira sama Kenta sama. De, Diasta-nya, wah, de. Dia mau jatuh. Ditolongin sama kamu. Bahasa Jepang. Tolongin. Tolongin, jatuh. Geledak, geledak. Diasta-san, daijoubu desu ka? Pingsan. Gak apa-apa, Sarah. Oke, waktunya habis. Sayang sekali. Sayang
kali ini. Okay. Dan berapakah skor yang didapat oleh tim Ruben? Ini dia. 2-0. Baik, kita akan bermain dengan kata selanjutnya. Silakan. Waktu itu kan di Bali, berarti siapa yang nomor telepon duluan? Yeah. Nah, pada saat itu siapa yang menghubungi duluan? Kamu atau dia duluan yang menghubungi kamu? Siapa yang telepon? Waktu di Bali. Waktu Bali. Iya. Nomor ganti saya. Telepon? Telepon. Iya. Dia tahu? Iya. Telepon dia. Ya, oke. Oke. Dia salah lapor kah? Oh, halo. Halo. Iya, betul. Iya. Waktunya habis kembali. Merebut kejayaan tapi belum ber... Lu pada kenapa? Kenapa? Dia tuh orangnya ekspresif banget loh. Saking ekspresifnya kita bingung artinya apa. Iya, tapi Akira ini menceritakan yang benar akhirnya gara-gara di Bali akhirnya ketemu istri gitu ya. Dan jodoh. Anak usia berapa tahun? Anaknya? Iya. Anaknya 7 bulan. 7 bulan. Sehat selalu. Sekarang dia tuh ya. Oh, lagi nonton. Namanya Yuna-chan. Yuna-chan. Halo. Yuna-chan. Papanya? Yuna-chan papanya. Kerudanya sedikit tok. Tapi sebentar, namanya siapa? Yuna-chan. Oh, sebentar. Namanya Yuna-chan. Wow. Macan. Itu terapi ngaung. Silakan duduk. Oke. Sekarang tadi ada Akira, sekarang ini ada bintang tamu yang kali ini adalah pemain sinetron yang baru saja jadi papa. Ya, wow. Kita panggil langsung. Ini dia Akira juga baru jadi papa. Ya, ya kan? Sebentar, lu kenapa sih? Yang di belakang lu kayak enggak ada antusias gitu dan dia ada di sini. Senang gua. Lu nanya dong, nanya, ketawa. Apa? Lu dari mana menikmati? Dari mana lu menikmati dia jadi dia ngomong dia cuma gini. Iya, lu kebiasaan lu. Parah lu, parah lu. Kalau aku emang orangnya cool. Iya. Oke. Kulkas. Gapapa. Bentar ya. Boleh nanya gak sama Iren? Ren, lu lagi ada masalah keluarga ya? Kenapa emang, Ren? Itu terong ngapain dipegang? Kita panggil langsung, ini dia Ricky Perdana. Mulai segar. Kayak cewek-cewek bilin. Ya itu kayak Akira, Ricky, silakan duduk. Akira sini, Ricky. SPG. Ya. Ada artikel mau kita tanyakan sama Ricky. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Perjuangan Caca Takya hamil pertama saat pandemi COVID-19. Iya ya, Ki? Iya, betul. Kan terakhir kesini pas lagi hamil besar ya? Betul, Ligun. Jadi memang waktu lagi hamilnya tuh sempat di bulan... pertama tuh kan ketawanya di hamil Januari. Tapi baru pemeriksaan tuh di Maret. Nah, pas Maret itu kan lagi mulai COVID tuh. Bulan kedua sih masih aman tuh pas di April. Nah, begitu kesananya bingung ya, rumah sakit kan rame ya. Itu rasanya apa itu, Jon? Ini aromanya khas ya. Belum dicuci. Belum dicuci ya? Iya. Oke. Okay. Oh, Jepang begini. Aromanya. Itu kenapa kolornya Jepang agak lebar ke kanan ya? Iya. Agak gede. Oke, nah sekarang gimana sih rasanya? Ricky, gimana rasanya setelah penantian lama dan sekarang punya momongan? Ini rahasia ya? Jangan dikasih tahu ya? Iya. Rahasia ya? Ya, pasti seneng lah. Lucu amat. Ben. Karena anaknya lucu. Masya Allah. Cewek cowok ah? Cowok. Siapa namanya? Namanya Xavier Saquil Perdana. Iya. Yeah. Panggilannya X. X. Xavier. Xavier. X-Men. Yeah. X. Oke. Okay. Nah tuh. Ini sih lu banget ya ini ya. Masya Allah. Tuh. Senang Ruben, karena penantian 3,5 tahun ya
Allah kasih begitu, alhamdulillah senang banget itu. Luar biasa. Oke. Penantian 3,5 tahun. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi mengenai bagaimana menjadi papa-papa baru, ya kan? Iya dong. Oma, gue pamit ya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Gak, gue emang cuma sampai segmen satu doang. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, owner gue potong aja bagi-bagi lu bertiga. Gak apa-apa, gak usah. Gak apa-apa, udah. Udah, kita mau kita pengen ada kamu di sini. Enggak, udah nanti topiknya. Nanti kita kan pengen ngeliat aku. Gak menarik. Nanti kita mau minta tanggapan untuk papa-papa baru dari itu ya, sisi bidan. Bener. Ya. Kira-kira bagaimana tanggapannya ya. Saat lagi untuk di Brownies, obrolan manis. Yeay.